not for Allah's grace, none of this can be achieved. So be humble as the lowly earth that all creatures walk upon. Be the slave of the most merciful. Take your light from us, so shine your mercy like the sun. Send your light across the earth. Let your kindness flow like rivers. Quench the thirst of all who come. And let mountains strong your spirit be. But your heart melt out of love for him. Take the road that leads to him. Through their gaze and through your love for them, may you be
not for Allah's grace, none of this can be achieved. So be humble as the lowly earth that all creatures walk upon. Be the slave of the most merciful. Take your light from us, so shine your mercy like the sun. Send your light across the earth. Let your kindness flow like rivers. Quench the thirst of all who come. And let mountains strong your spirit be. But your heart melt out of love for him. Take the road that leads to him. Blazing fire of truth, be a soothing balm of peace.
this can be achieved. So be humble as the lowly earth that all creatures walk upon. Be the slave of the most merciful. Take your light from us. So shine your mercy like the sun. Send your light across the earth. Let your kindness flow like rivers. Quench the thirst of all who come. And let mountains strong your spirit be. But your heart melt out of love for him. Take the road that leads to him. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحباء لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحباء upon and let ocean deep your wisdom be your heart a lantern spreading peace give yourself in love of him be like al-habib and in your deepest need and in your deepest grief call on him in humility place your trust from Al-Habib Ya Nabi Salam Alaik Ya Rasul Salam Alaik Ya Habib Salam Alaik Salawatullah Alaik And know that certainty will bring tranquility contentment with Allah's decree give thanks for all that comes be
Strength from Al-Habib, Ya Rabbi Salam.
not your neediness. Were it not for Allah's grace, none of this can be achieved. So be humble as the lowliest that all creatures walk upon. Be the slave of the most merciful. Take your light from us. So shine your mercy like the sun. Send your light across the earth. Let your kindness flow like rivers. Quench the thirst of all who come. And let mountains strong your spirit be. But your heart melt out of love for him. Take the road that leads to him. May you be with us. Happy Ya Rabbi, salam alayk. Ya Rasul, salam alayk. Ya Habib, salam alayk. Trust in
all your deeds and words, as though you have no self to please. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, alayhi salatullah, wa alihi wal ahliyah. When you master all of this, forget not your neediness. Were it not for Allah's grace, none of this can be achieved. So be humble as the lowly earth that all creatures walk upon. Be the slave of the most merciful. Take your light from us, so shine your mercy like the sun. Send your light across the earth. Let your kindness flow like rivers. Quench the thirst of all who come, and let mountains strong your spirit be, but your heart melt out of love for him. Take the road that leads to him. May you be with us. Habibi, salam alayhi, ya Rasul, salam alayhi, ya Habibi, salam alayhi. Muhammadun Rasulullah, alayhi salatullah, wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, alayhi salatullah, wa alihi wal ahibba. Shine your mercy like the sun, and be gracious as the earth. Let your kindness come like rain that cares not whom it falls upon. And let ocean deep your wisdom be, your heart a lantern spreading peace. Give yourself in love of him, be like Al-Habib. And in your deepest need and in your deepest grief, call on him. Trust in the one to whom creation turns. You'll find redemption and find peace. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, alayhi salatullah, wa alihi wal ahibba. Clouds of tyranny. Let your faith be like a blessed tree. Give your shade to all who seek. May your roots run true and deep. Take your strength from Al-Habib. Ya Nabi Salam Alaik, Ya Rasul Salam Alaik, Ya Habib Salam Alaik, Salawatullah. With Allah's decree.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dimulai, Ustaz. Assalamualaikum. Dengar. Assalamualaikum, dengar, Ustaz. Boleh mula? Boleh, insya-Allah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kafatil anbiya wal mursalin, wa ila sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali, wa ila baqiyati sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan li mu'allifi rahimahullah ta'ala, masyaikhina wa li asatidi wa li wadi azna syaitu lillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Recording in progress. Wadin amin. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qa'ilin, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Yusrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa fahamnaha Sulaiman, kullan atayna hikman wa 'ilma. Sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr, kunna fa'ilin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rizqna al-ilma ladunni wal mashrab as-safi al-hani. Ya Wahhab ya Ghani bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas limpahan rahmat kurniaan daripada Allah yang menyebabkan kita pada hari ini dapat menghirup udara dan beberapa nafahat hembusan rahmat Allah Ta'ala, yang mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan nikmat yang ada pada kita ini sebagai satu wasilah untuk kita mendapat redha Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Jadi pertama-tama syukur kita kepada Allah di atas nikmat yang Allah beri kepada kita, khususnya nikmat yang Allah Ta'ala beri yang paling agung, iaitu nikmat iman. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan nikmat kepada kita ini berupakan nikmat iman dan juga Islam serta ihsan. Maka kita mendapat beberapa nikmat yang banyak yang secara kasarnya disebut oleh para ulama yang disebut dengan nikmat ijad dan juga nikmat imdad. Yang disebut bahawasanya nikmat ijad ini Allah Ta'ala memberikan daripada tak ada jadi ada. Maka itu dipanggil nikmat ijad. Termasuklah wujudnya diri kita sendiri. Dan melihat kepada mereka yang tidak ada nikmat ijad ataupun kurang dari segi nikmat yang Allah beri. Seumpama orang yang tidak ada pendengaran, yang tak ada penglihatan, yang cacat dan sebagainya. Maka bezalah dengan kita yang banyak nikmat ijad yang Allah Ta'ala beri. Allah Ta'ala menjadikan kita daripada tak ada kepada ada. Allah menjadikan anggota-anggota kita nikmat dan sebagainya.
Dan di samping Allah buat nikmat ijab itu, Allah Taala buat juga pada kita nikmatul imdad. Nikmat bantuan-bantuan daripada Allah. Nikmat yang amadallahu alaina, yang Allah Taala memperpanjangkan. Mad panjang, memperpanjangkan pada kita. Di samping adanya nikmat kewujudan kita, adanya nikmat tangan kita, maka Allah Taala beri nikmat bantuan, nikmat yang berpanjangan, di antaranya dengan gerak-geri sendi kita, orak, sarah dan sebagainya, sehingga tiap-tiap masa kita menggunakan nikmat yang Allah beri. Maka itulah kata Allah Ta'ala, jika ada membilangkan kamu akan nikmat Allah, niscaya tidak dapat mensakat yang menghabiskan nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi penting untuk kita mengetahui nikmat Allah Ta'ala supaya bersyukur kita di atas kadar nikmat yang Allah beri kepada kita. Jadi di antara perkara yang penting untuk kita kena tahu untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitulah dengan mempelajarikan beberapa ilmu yang mengasbabkan kita ni sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memfardukan kita mempelajari beberapa ilmu yang disebut dalam hadis Jibril yang masyhur, yang disebut sebagai al-iman, iaitu ilmu yang berkait dengan akidah, al-Islam, ilmu yang berkait dengan ibadah, yang berkait dengan amaliyah zahirah, amal-amal kita yang zahir, dan juga ilmu yang berkait dengan ihsan, yakni ilmu yang menyebabkan seseorang itu dikirakan sebagai baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala sebut tentang dirinya sendiri, iaitu Allah Ta'ala ni orang yang ataupun Tuhan yang berbuat baik. Yang salah satu nama Allah ni Muhsin, dan Allah Ta'ala yuhibbul muhsinin. Maka Allah Ta'ala itu mengasihi akan orang-orang yang berbuat baik. Maka hakikat mereka yang dibilang baik di sisi Allah, maka ada beberapa syarat. Yang kata Nabi SAW ketika ditanya oleh Jibril AS, akhbirni anil ihsan, beritahu tentang ihsan, baik-baik yang sebenarnya, iaitu kata Nabi SAW, anta'budallah ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Maka di samping kita mengenalkan akan Allah, makrifat kita dalam ilmu akidah dipanggil makrifat yang amah, makrifat yang umum, yang diwajibkan semua orang mengetahui, iaitulah i'tiqadun jazimun mutabiqun lil waqi'i nasi'un an dalilih. Kenal-kenal dalam ilmu tauhid ni dia panggil pegangan hati yang putus, yang tak terima sebalik, yang mana betul dengan apa yang berlaku, yakni hakikat diri perkara, dan juga terbina pegangan kita daripada dalil. Ini dia panggil makrifat ahlud dalil wastidlal. Mereka-mereka yang mengambil dalil, mengambil petunjuk di atas adanya Allah Ta'ala. Maka di samping kita mengenalkan akan Allah, perkara yang wajib dikenal, diketahui dan dipegang, maka wajib juga kita kena menjagakan akan syariat, hukum hakam yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Yang paling utama akidah. Disebut oleh para ulama, ayyuhal mubtadi la tatlub ilman, kullu ilmin abdul li ilmil kalami, ta'allam fikhan, ta'allamu fikhan kaitu sahih hukman, summa alqalta munzil al-ahkami. Katanya para ulama, setengahnya disebut dalam syair mereka, wahai penuntut-penuntut ilmu yang baru nak mula mempelajari ilmu agama, hendaklah kamu mempelajari ilmu akidah, ilmu kalam, dibahas pada ilmu kalam. Maka ilmu kalam, tiap-tiap ilmu ni merupakan hamba kepada ilmu kalam. Ini hamba nisbah kepada lebih rendah martabat ilmu yang lain dibandingkan ilmu mengenal. Bagaimanakah kamu mempelajari karpekoh untuk mempersahihkan amalan, memperbetulkan amalan, hukum hakam, sedangkan kamu lupa, bahkan tidak kenal, lalai daripada tuang yang menurunkan hukum, yakni Allah. Maka yang paling utama ilmu akidah. Di samping mengenalkan akan Allah, maka perlu kita melaksanakan hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Maka dipernamakan himpunan-himpunan hukum yang diturunkan oleh Allah dalam satu ilmu yang dinamakan ilmu fiqh. Dan di samping kita melaksanakan hukum hakam yang diturunkan oleh Allah, kerana kita kenalkan Allah Ta'ala,
maka di sana adanya kaitan hubungan di antara kita dengan Allah. Allah Ta'ala sebagai Tuhan, kita sebagai hamba. Allah Ta'ala sebagai yang menurunkan hukum, kita yang menerimakan hukum. Allah Ta'ala sebagai yang melaksanakan hukum, kita sebagai tempat terlaksananya hukum. Maka di sana ada beberapa perkara yang menunjukkan hakikat diri kita, iaitulah hamba yang menerimakan akan segala perkara yang ditentukan oleh Allah. Maka di sana ada satu lagi ilmu yang perlu kita kena pelajari. Dipanggil fardu ain lah ni. Masuk dalam kata fardu ain, iaitu mempelajarikan akan ilmu tasawuf. Kita belajarkan akan ilmu tasawuf. Tasawuf ni iaitulah katanya para ulama berkenaan dengan ilmu tasawuf. Serekahlah kita ambil pengenalan ilmu tasawuf. Bahkan akan diperkenan dalam kitab kita ni, dia akan sebutlah berkenaan dengan ilmu tasawuf yang kita nak belajar ni lah. Cuma kita ambil secara umum dulu. Apakah gambaran daripada apa yang kita akan belajar? Maka tasawuf ni serekahnya iaitulah ilmu tazkiyatun nufus. Yang disebut secara jelas dalam ayat Al-Quran, katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nescaya sungguh mendapat kebenangan orang yang menyucikan akan nafsu dirinya, dan sungguh rugi orang yang mengotorkan nafsu, yakni diri dia, hati dia itulah. Maka kata lagi Allah Ta'ala, qad aflaha man tazakka, sungguh mereka itu berjaya, yakni mereka yang menyucikan hati dia, suci hati dia, bersih dirinya. Dan juga kata Allah, wa zakara isma rabbihi fasalla, kemudian dia sebut nama Allah Ta'ala, fasalla, dan dia solat. Ini hakikat orang yang sembahyang. Di samping mereka kenal kepada Allah, dia buat apa yang Allah suruh, maka di sana ada makna pengabdian diri kepada Allah. Ada makna kita menuruti akan perintah Allah Ta'ala. Ada makna kita menanggung hukum daripada Allah. Maka di situlah diambil bahawasanya orang yang benar-benar mencapai akan darjat kehambaan yang sempurna, maka disebut sebagai orang yang betul-betul layak dipanggil hamba Allah Ta'ala. Ini Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala iktirahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai abdu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dalam misi untuk nak menjadi hamba Allah Ta'ala yang paling terbaik. Jadi walaupun kita sudah mempelajarikan ilmu akidah dan kita mendalamikan ilmu fiqh dan kita amal ilmu fiqh dan akidah, tapi terkadang ada waktu kita ni terlupa dan terlalai. Kerana ilmu akidah, dia tidak dibatalkan oleh lalai. Dia tidak dibatalkan oleh lupa. Dia tidak dibatalkan oleh waswah akidah. Adapun hakikat makrifat dalam ilmu tasawuf, ia akan terbatal dengan lalai. Dia akan terbatal dengan ghaflah. Dia akan terbatal dengan waswas. Maka itu beza jurang di antara ilmu akidah dan ilmu tasawuf. Dua-dua tu penting belaka. Yang paling utama ilmu akidah lah. Ilmu akidah. Cuma mereka yang sampai kepada tahap zauqiyah nak merasakan akidah yang dipegang, maka terkadang dia dinafikan oleh perasaan-perasaan, waswah-waswah dan lalai yang dihadapi sehari semalam. Maka itu akan menafikan ada hakikat dia terkenal Allah. Secara akidah dia tak nafi. Bila dia pegang dengan akidah yang sahih, dia berjalan mana-mana pun dia tidak akan mensyirikkan Allah Ta'ala, yakni pada akidah. Tapi pada tasawuf, itulah yang disebut mereka yang melakukan syirkun khafiyun, syirik yang tersembunyi. Syirik pada ilmu tasawuf cukup dengan lupa kepada Allah. Itu syirik dalam ilmu tasawuf. Jadi tidak dinafikan. Maka tidak ada satu perbalahan lah, kerana istilah tasawuf dengan istilah akidah lain. Orang akidah dia membicarakan syirik dan iman untuk menentukan syurga dan neraka.
Adapun ahli tasawuf, mereka membicarakan syirik dan ikhlas untuk nak menceritakan Allah. Itu ilmu tasawuf. Jadi, bila mana dalam ilmu akidah kata beriman, maka kekal syurga. Bila bicarakan kufur, syirik, maka kekal neraka. Adapun ilmu tasawuf, dia bukan dibicarakan dengan makna beriman betul-betul, yakni ikhlas kepada Allah. Dalam martabat perasaan dia itu beriman pada Allah, dia bukan nak bicarakan tentang syurga. Dan bila dia kata kufur, syirik pada Allah, dia bukan nak bicarakan tentang neraka. Tapi dia bicarakan tentang Allah. Bila mana orang dia terlupa kepada Allah. Mudah-mudah kata kat misalnya orang yang melakukan maksiat. Orang yang melakukan maksiat kata ni Imam Ibn Athaillah dalam kitab Hikam, hazun nafsi fil maksiati zahirun janiyun. Habuang nafsu pada maksiat ini terang dan jelas. Terang lagi jelas. Bermakna orang yang buat maksiat tentu dia ikut nafsu, dia tidak ikut Allah. Wa hadzun nafsi bi ta'ati batinun khafiyun. Kita bicara bab maksiat itu dulu. Orang yang buat maksiat dia terang-terang ada habuang nafsu dia. Maka ketika dia buat maksiat, dia ingat ke tidak Allah? Dia tak ingat. Dia lupa, dia lalai. Dia tidak mengenal Allah waktu dia buat tu. Maksud mengenal bukan bermaksud dia syirik dengan makna kekal neraka, tidak. Tapi dia syirik dengan makna dalam waktu dia buat maksiat kepada Allah, dia menduakan Allah dengan nafsu. Itu syirik. Tapi dia tak bicara tentang neraka. Waktu syirik orang sufi bukan dengan maksud kekal neraka, tidak. Itu orang sufi. Ini contoh perbahasan. Maka begitulah bila disebut tentang habuang nafsu dalam maksiat terang, wahadun nafsi fi ta'ati batinun khafiyyah. Ini hakikat ilmu nafsu. Kata Imam Ibn Athaillah, habuang nafsu dalam ta'at kepada Allah. Semayang bang, ada berzikir, tu apa ni, berpuasa, mengeluarkan zakat, mengaji ilmu, mengajar ilmu, itu semua dalam bentuk ibadat, dalam bentuk ta'at. Dan terkadang dalam ibadat ta'at ada habuang nafsu, tetapi batinun khafiyun, iaitu tersembunyi, yang mana batin, iaitulah dia dalam. Habuang nafsu itu perekat dalam. Maksudnya, tetap dia ada habuang nafsu. Bahkan, katanya ulama tasawuf lagi, ulama sufi, dia kata ada juga habuang hati. Nafsu, dia ada menghampakan ataupun menghendaki benda-benda yang gelap. Ada pun hati, dia nak benda-benda yang cerah. Itu hati. Nafsu, dia nak maksiat. Dia nak lupa. Dia nak lalai. Dia nak derhaka. Dia nak celaka. Tapi hati, dia nak karamah. Dia nak maqam. Dia nak martabat. Dia nak hal. Itu perkara-perkara yang berlaku pada ulama sufi. Tapi bila dituntut oleh hati, maka dia tak nama ikhlas juga. Itu perkara dalam dah tu. Tak sampai lagi tu, cuma nak cerita secara kasar. Allah. Maka bila kita sebut berkenaan dengan hakikat mereka yang mengabdikan diri kepada Allah, maka hanya dia menuntut Allah dalam tiap-tiap perbuatan dia. Hatta perbuatan yang tak nampak ta'at. Tak nampak macam dia buat ta'at. Tapi pada hakikatnya dia ingat kepada Allah. Berbeza orang yang tidak ada tasawuf, walaupun zahirnya nampak dia itu ta'at, tapi hakikatnya dia mensyirikkan Allah. Dia lupa kepada Allah. Tapi hakikatnya dunia lah. Dunia yang disebut sebagai ad-dunya jifah. Dunia itu merupakan bangkai. Wa tullabuha kilabun. Dan juga penuntut-penuntut dunia yang mana bangkai itu ialah anjing. Ini kata Nabi SAW. Dia nampak oleh Imam Ghazali. Katanya Nabi SAW, ad-dunya jifatun wa tullabuha kilabun. Dunia itu merupakan bangkai. Dunia yang mazmumah. Dunia yang dicela. Dunia yang lilghayah. Yang dijadikan tujuan. Dunia ni tak layak dijadikan tujuan. Dia hanya wasilah. Tiap-tiap yang berkait dengan dunia. Pangkat. Tu. Darjah. Ataupun harta. Ataupun makhluk. Ianya hanya layak dijadikan wasilah. Ada pun ghayah yang paling utama
yaitu Allah. Katanya Syekh Mutawalli Sya'rawi, al-ghayah allati la ghayata ba'da. Ghayah, tujuan-tujuan ni yang tidak ada tujuan dah selepas ni. Itu ghayah. Kalau kita tanya hati kita sendiri ni, tak perlu jawab dengan mulut lah. Kerana soalan tu kepada hati. Mana kita renung, bila tanya hati kita sendiri, apa tujuan kita belajar? Apa tujuan kita berzikir? Apa tujuan kita baca Quran? Apa tujuan kita mengajar? Tanya hati. Kalau hati kata, nak kepada harta. Selepas dapat harta, habis harta. Lepas habis harta, macam-macam. Itu dia. Dan penghujung dunia, matilah. Maka lepas kita nak tujuan kita, mati. Berapa kita mengajar? Nak gelaran. Berapa kita belajar? Nak pujian makhluk. Lepas dapat pujian, lepas dapat gelaran, matilah kita. Tak ada apa. Maka, hak boleh dijadikan tujuan sekurang-kurangnya syurga. Pasal syurga ditilik pada kehidupan tidak ada selepas ini. Pun begitu, syurga bukan kekal hakiki. Syurga ni kekal je itu majazi. Kita mengaji dalam akidah kan ada 10 perkara yang kekal, tapi kekal tu bukan dengan diri dia sendiri. Kekal mendatang kerana dikekalkan oleh Allah. Dikehendaki oleh iradah Allah, dibuat oleh kudrat Allah Ta'ala. Maka dia tetap tak terlepas daripada qabdah kudrat Allah dan iradah Allah. Iaitu beberapa perkara di antaranya roh, syurga, neraka dan seumpama. Maka ini adalah perkara yang Allah mengekalkan. Jadi kalau kita kata tujuan kita syurga, ya syurga kekal. Tapi syurga itu bukan hakikat kekal itu sendiri. Tapi sebenarnya dikekalkan satu syurga. Tupah, tujuan yang paling kekal Allah Ta'ala. Lepas Allah, Allah Ta'ala ini ada yang tidak ada penghujung. Ada wujud yang hakiki, zati, sendiri. Yang mana dia tidak didahulukan oleh takdok yang terdahulu, iaitu Adam Sabit. Dan tak diakhiri dengan takdok yang akan datang adalah kita. Maka lepas pada Allah tak ada apa-apa. Sebenarnya Allah tak ada apa-apa. Allah lah yang seolah kata kewujudan Allah melikung alam ni, mengikung tiap-tiap perkara. Setiap sesuatu berada di dalam kewujudan Allah. Kerana Allah belum dia tak ada apa. Lepas dia tak ada apa. Ada sesuatu iaitulah selepas adanya Allah, dan binasa sesuatu ialah sebelum Allah Ta'ala ni. Maksudnya kita dilihat pada pengakhiran. Binasa sesuatu sebelum dibangkitkan perkara-perkara yang dikekalkan oleh Allah. Maka Allah ditetap dengan dia. Maka itu tujuan yang paling layak kita jadikan tujuan. Maka disitulah bicaranya ilmu tasawuf untuk kita nak ada menyucikan hati kita. Ini perkara yang dituntut. Tu. Mungkin kalau kita bicarakan tentang masalah-masalah akidah, masalah-masalah fiqh, maka di sana dia ada hukum-hukum yang tertentu. Tapi bila kita bicara ilmu tasawuf, dia ada hukum yang tertentu. Hukum, iaitulah dalam ilmu makrifat bila kita mengaji, hukum yang ditekankan iaitu hukum tasarrufah. Hukum perubahan-perubahan yang Allah jadikan. Allah. Seumpama orang yang berpegang tentang kejinya maksiat, maka dia cela maksiat. Tapi dia cela tu pada usaha yang dia buat. Dia tidak celakan perkara yang hakikatnya datang daripada Allah. Itu sudah perkara yang berbeza. Maka bila kita nak nampak benda-benda lagu tu, yang paling utama kita kena bersihkan hati daripada sifat mazmumah, dan kita isi hati dengan sifat mahmudah. Ini dia panggil proses takhalli, mengosongkan hati dari sifat yang kotor, dan kita tahalli, kita hiyah hati dengan sifat yang comel. Ini dinamakan peringkat matlub, iaitulah perkara yang dituntut oleh Allah Ta'ala. Bila kita bahas tasawuf yang dalam ilmu hakikat, ilmu makrifat, dia ada pula satu lagi proses dipanggil al-mawhu. Ini tak bicara lah. Peringkat kitab nama bagi hati ni, dia tidak menjerumuh ke arah tu. Dia lebih kepada perdoaan yang kita kena tahu dalam ilmu tasawuf. Yalah. Jadi, proses takhalli, tahalli itu ialah matlub yang dituntut kepada kita. Kita kena percayalah. Kita kena percaya sebab kita pada peringkat orang yang
tidak nampak Allah Ta'ala pada tiap-tiap suatu. Itu tak nampak. Tu. Mungkin ada hak mengaku, tapi mengaku tu bukan hakikat yang disebut. Hakikatnya apa? Hakikat-hakikat. Hakikat-hakikat ni iaitulah al-asrar az-zawqiyah allati istauda'a Allah fi qulubil abdi. Hakikat-hakikat iaitu rahsia-rahsia yang dibahasakan kepada perasaan. Itu rahsia kita dengan Allah yang Allah simpan dalam hati hamba dia. Maka bila kita kata kita tak rasa kewujudan selain kewujudan Allah, tak nampak, tak menyaksikan, maka betul ke kita rasa lagu tu? Terkadang benda tu pelawak. Bila kita tak betul dengan apa kita rasa, tapi kita royak, kita rasa itu pelawak. Itu yang ramah ke orang tak semayang tu, ngaji-ngaji tasawuf tak semayang. Apa? Sebab dia kata Allah Ta'ala yang buat segala-galanya. Dia mengaku dia ahlilah, tetapi hati dia tu dusta. Itu banyaklah perkara-perkara yang dibincang. Betul kata Imam Ibn Athaillah dalam kitab lain, kitab Tanwir Qulub, dia kata, kalau kamu tak dapat nak menyerahkan tadbir kepada Allah, maka uruhkan tadbir kamu dengan perkara yang baik. Asalnya kita kena berserah pada Allah. Kalau tak mampu berserah, buat apa-apa, teringat diri, tak ingat pada Allah. Macam kita lah, misalnya sekarang. Kita semayang, kita ingat diri kita. Kita buat, kita keluar zakat, kita ingat harta kita. Kita bermain, kita ingat diri kita. Kita maksiat, kita ingat nafsu kita. Maka kata Imam Ibn Athaillah, kalau tak mampu kita nak serah pada Allah, semua Allah, 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 maka kita uruhkan diri kita pada perkara-perkara yang baik. Maka, ini perkara yang dituntut oleh Allah Ta'ala. Ada pun al-mawhub, itu perkara yang diberikan oleh Allah, iaitulah beberapa tajalliyat, tajalli-tajalli yang mana Allah Ta'ala anugerahkan kepada sebahagian hamba. Jadi itu dia panggil pengenalan nisbah kepada ilmu tasawuf ni lah. Maka bila kita bahas lagu tu, tak lain tak bukan ilmu tasawuf ni tempat perbahasan di hati. Tempat perbahasannya hati, iaitulah tempat yang mana Allah Ta'ala paling melihat dan paling menilik, paling memandang. Tu. Sekira-kira katanya Nabi SAW, jadi tidak ada satu bekas di atas muka bumi ini, Allahumma salli Muhammad, ma min awanin fi biqa'il ard yamla'u Allah illa al-qalb. Tak ada bekas atas muka bumi yang mampu nak mengisi Allah Ta'ala melainkan hati. Mana hati Allah Ta'ala jadikan cipta hati ini seluah-luah makhluk, seluah-luah makhluk. Sebab tu orang yang hati dia tu tenang, dia kenal Allah, hati dia begitu lapang. Hatta tak ada apa-apa pun dia tenang. Tapi orang yang sempit hati dia, maka dia sempitkan oleh Allah sesempit-sempitnya sehingga tidak ada ruang untuk dia ni nak merasai ketenangan dengan Allah. Sebab tu, bukan ukuran dia pada benda. Ni orang kata ni, ukuran kebahagiaan tu di hati. Boleh sebut tapi tak tahu hakikat sebenar lah. Seperti yang berlaku satu kisah, seorang raja, dia raja, mana dia ni orang yang makan dengan hidangan yang mewah, dia berlapikkan dengan kerusi yang mahal, dia makan dengan makanan yang indah-indah, tapi dia rasa tak senang, rasa tak bahagia, tak suka je. Tiba-tiba dia dengar ada seorang pengemis, orang yang dianggap gila, orang tu hanya makan separuh roti yang keras dan air sungai. Selepas dia makan, dia minum, dia pun sedawa, dia kata alhamdulillah, dia ucap sekuat-kuatnya. Sehingga raja ni terkesan. Raja kata, apa dia ni bahagia sangat, sedangkan aku ni tak bahagia langsung. Padahal raja tengok dia tu, Allah, tak sedap hidup lagu tu. Maka raja panggil, raja arahkan pengawal bawa. Maka dia tanya, sebab apa mu ni syukur sangat kepada Allah sehingga aku nampak mu ni orang yang paling bahagia? Tapi aku tidak, walaupun aku ada banyak harta, aku ni ada kerajaan. Maka katanya seorang hamba Allah yang menilai erti anugerah yang Allah beri, dia jawab, dia tanya, wahai tuanku, kalulah tuanku ni makan makanan, kalulah tuanku ni makan makanan dan
tuanku tak dapat nak tentang makanan tersebut. Tak dapat nak tenang. Maka sanggup dok tuanku hok nak mati ni, tak nak makan ni, menggadaikan separuh kerajaan tuanku untuk sedikit makanan yang boleh menghilangkan lapar tuanku. Tuanku tu kata sanggup. Kalau tak ada arah sangat nak mati dia, daripada nak mati baik kita makan. Relalah gadai separuh kerajaan dia untuk nak makanan tu. Tiba-tiba dia kata nak masuk makanan, dia sanggup gadaikan kerajaan. Katanya lagi orang tu, kalau makanan tu lekat, Allah tak izinkan tuanku telan, air tak izin nak masuk, tuanku sanggup dah demi seteguk air untuk nak hilang lekat dia boleh bernafas untuk tuanku gadai separuh lagi kerajaan. Tuanku kata ya sanggup. Katanya hamba tu orang hok miskin hok tak ada harta tu lah, dia kata maknanya tuanku sanggup gadaikan seluruh kerajaan harta tuanku hanya sesuap makanan dan seteguk air, maka aku dapat makan sekeping roti dan seteguk air sungai itu tanpa aku perlu gadaikan apa-apa. Allah yang pergi, maka dia kata alhamdulillah. Maka raja tu dia terpegung. Dia kata ni antara orang yang bersyukur kepada Allah. Itu dia. Maka ukuran semua benda tu di hatilah. Maka kita akan bahaskan berkait dengan perkara yang bersangkut paut dengan hati ya. Habis. Maka ini dia panggil satu kitab yang dinamakan dia penawar bagi hati. Kitab ni lah nama dia tu penawar bagi hati. Yang dihimpunkan oleh Syekh Abdul Qadir iaitulah bin Abdul Muttalib Al-Indinusi. Ini Syekh Abdul Qadir ni makruf lah. Dia salah seorang daripada ulama Melayu yang mengajar di Mekah ya. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dia panggil. Al-Indinusi Al-Mandili. Tu. Maka Syekh Abdul Qadir ni diantara murid kepada Pak Da'i. Kalau orang mengaji pondok sifat 20 dia akan masyhurlah nama Pak Da'i ni. Dan juga dia antara murid kepada Syekh Yasin Padani di Mekah tu lah. Ini semua Syekh Yasin Padani dia panggil Madarus Sanad. Tepat berputarnya sanad. Bila orang mana hipung sanad-sanad yang bersakut yang sampai ke Rasulullah, dia akan bertemu dengan Syekh Yasin Padani. Sebab dia itu merupakan tepat beredarnya sanad. Dia tu. Itu musnid dunia. Musnid dunia orang panggil dia. Maka ni antara murid-murid dia ni. Iaitu antaranya Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Syekh Abdul Qadir ni, guru dia, Qadir, dia dulu pun mengajar Masjid Haram. Tapi dia tak dibenarkan mengajar. Tutup guru dia, Qadir ni, merupakan murid kepada Syekh Ali Al-Maliki. Syekh Ali Al-Maliki ni, orang panggil Sibawai Hizaman. Zaman dia tu, dialah paling ahli ilmu lughah, ilmu nahwu. Sakaki Awan, dia yang paling ahli ilmu balaghah. Gelarang dia itulah. Dan dia orang yang faqih, yang sangat ahli ilmu fiqh. Maka ni antara kalau kita kata kok warisan-warisan dia lah. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Dia Syekh Abdul Qadir ni orang yang sangat hebat . Dia orang yang hidup dia tu diinfakkan hanya kepada ilmu. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Sehingga dicerita. Ini cerita lah. Untuk mukadimah. Ini tak apalah. Kita cerita sikit. Katanya disebut oleh Allah guru-guru kita lah. Dia mengaji dengan Pak Alang Zakaria. Pak Alang Zakaria ni dia orang awal kedok. Dulu dia ni setia usaha Syekh Abdul Qadir. Ini dicerita sendiri. Pak Alang Zakaria ni orang yang hebat. Kalau kamu mengaji pondok ni, dia ada satu kitab ni, kitab Fathul Wahab. Atau kitab yang paling penutup dalam ilmu fiqh mazhab Syafi'i, kitab Fathul Wahab, kitab tinggi tu, kitab payah. Maka dia ni tak terlepas satu huruf daripada kitab Fathul Wahab. Dia mengaji tu daripada kulit sampai kulit. Satu huruf pun dia tak lepas. Dia tobek dekat tu. Maka dia ceritalah, dia cerita guru dia, Syekh Abdul Qadir ni, pernah sehari tu majlis menikah anak Syekh Abdul Qadir. Anak dia nak menikah. Maka waktu tu orang tengah sibuk dengan majlis. Tiba-tiba waktu tu orang di Masjid Haram tengok Syekh Abdul Qadir tengah mengajar. Syekh Abdul Qadir dengan halakoh dia tu lah. Tengah mengajar di Masjid Haram. Sedangkan anak dia tu nak menikah dah hari tu. Tu. Dan berlaku pada zaman dia juga. Banjir besar di Mekah. Tahun berapa tak ingat dah zaman dia lah. Banjir besar di Mekah tu. Kata Pak Alang Zakaria. Dia dengan sahih dia 10 orang. Mengaji dengan Syekh Abdul Qadir. Mengaji tu dalam keadaan berdiri. Masa tu banjir, Masjid Haram tu banjir.
Maka bila dia berdiri tu, air atas pada pinggang. Semua pegang kitab lagu ni, pegang kitab. Baca kitab besar pula, kitab-kitab payah. Syabdul Qadir di tempat mengajar dia tinggi. Tapi dia sanggup ya, dia mengajar dalam keadaan lagu tu. Anak murid dia tu adalah 10 orang. Maka tu antara himmat orang, orang-orang yang dulu. Tak dulu mana lah, dia tak jauh sangat gitu. Sekitar 200 tahun lagu tu. Dia tak sampai 200 tahun pun. 200 tahun tu pada era tu. Dia bukan 100 tahun lebih. 100 tahun lebih. Sekitar 200 tahun juga lah. Dia ni sebelum daripada kita. Maka insyaAllah kita akan baca sedikit daripada hasil tulis tulisan dia ni, iaitu yang dinamakan akan kitab penawar bagi hati. Nama kitab pun sudah menunjukkan apa yang nak diceritakan. Itu nama kitab. Sekadar nama baru tu. Dan bila dia kata lagi, intipati ataupun mukaddimah kitab tu nak menunjuk apa yang dia nak bahas. Dia panggil Bara'atul Istihlal. Dengar tajuk sudah tahu dah. Ini bincang pasal apa. Jadi bila kita kata penawar bagi hati, tasawuf tu tak ada kita nak, tak ada ilmu lain dah. Sebab nak membicarakan hati yang penuh, yang kotor, nak isi, nak bersih dengan sifat yang comel, itu penawar bagi hati. Jadi, dia kulli da'in dawa'un, kata Nabi SAW, bagi tiap-tiap penyakit ada ubat. Maka hati pun dia ada ubat dia. Cuma ubat bagi penyakit hati, tak ramai yang ada. Ini hanya guru-guru yang mursyid yang ada ubat dia. Ya Allah taklah berilah. Kalau terdapat direct dari Allah pun tak ada masalah. Tapi ada kata jaranglah. Jadi itu dia panggil kitab penawar bagi hati. Habis. Lewat dah kita ni tak? Biasa berhenti lebih kurang masa ni kan? Mana tu? Apa nama? Pengerusi. Ada pengerusi? Ya, yes, sir. Boleh berhenti dah ni tak? Boleh. Itu pada mukaddimah dah. Jadi itu apa yang kita sampaikan pada malam ni. Ni tak baca kita lagi ni. Malah apa dah. Mukaddimah dulu tu. Jadi insyaAllah apa yang kita baca sedikit sebanyak ni boleh memberi kesan kepada hati kita. Dan Allah Ta'ala sampaikan kita pada maksud ilmu tasawuf tu insyaAllah. Jadi mudah-mudahan usaha kita ni mendapat ada redha dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih diucapkan kepada Fadil Ustaz atas penyampaian yang disampaikan sebentar tadi. InsyaAllah kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan suatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.